Warga Lampung curhat ke Presiden Jokowi terkait dengan jalan rusak di kota mereka. Warga mengaku ingin selalu menangis setiap lewat jalan di Lampung. Kondisi jalan rusak yang dilalui Jokowi di Lampung itu dibagikan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 5 Mei. Pada video yang dibagikan terlihat jalan rusak hampir 90%. Seorang warga Lampung Selatan bernama Yati curhat bahwa ia harus melewati jalan rusak setiap harinya. Sebab pengendara motor sekaligus seorang ibu itu harus antar jemput anaknya ke sekolah. Kata Yati, setiap melintasi jalan rusak itu rasanya ia ingin menangis. Pasalnya jalan berubah menjadi kubangan lumpur apabila diguyur hujan. Diketahui Jokowi melintas di jalan Simpang Randu Lampung untuk meninjau infrastruktur yang rusak. Kedatangan Jokowi dipicu dari video TikTok Bima yang viral mengkritik kondisi jalan rusak di Lampung. Kalau saya tiap hari mbak lewat sini. Kalau wayahnya hujan itu kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Karena jalannya kan parah banget. Bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih, kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan, kan wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener, mbak. Saya tiap hari ke sini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini, nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilaluin. Sebagian jalan ada pakai. Hari ini baru diperbaiki 3 hari ini. Dimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini berarti sebelum lubangnya segini tuh kan baru kesana itu. Oh lubang dalam. Ya lubang dalam. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat? Iya. Enggak sih, udah lamanya. Udah 20 tahun. Udah 20 tahun lah. Hampir 25 tahun. Dari siapa ya? Sahrodin ya. Sahrodin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini. Warga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil badan rusak lewat. Ya gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak. Kalau leleh dalam sedikit. Jelek, Pak. Jelek jalannya, Pak. Jelek. Ya Allah, Pak Jokowi udah ketemu Pak Jokowi, udah seneng aku, Pak. Aku dari tadi nungguin Pak Jokowi. Sampai enggak nyayur. Makasih ya, Pak. Ini tadi mau nyambut Pak Jokowi datang, batunya habis, nggak jadi.